Halo, halo guys. Nonton breaking news. Tunggu ya, agak keramaian dikit kita update. Halo, who's who? Halo, Yosef Teofani. Halo, Raja Iblis. Gaskan. Halo, Usman Haryanto. Christian Wongsari. LG. Halo, Sam. Selamat sore. Salam dari 2625, mantap. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, guys. Like Anda sangat berarti di channel Mr. Win ini. Ngomong-ngomong, katanya udah bisa giveaway membership ya dari YouTube. Emang udah bisa, guys. Halo Om Dayat alias Safira, chatnya belum ditampilin. Bentar coba, chatnya error ya. Harusnya tampil. Oh gak keluar, ah baru keluar tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, jam-jam ngantuk. Mapnya belum diatasin. Enak di sini atau di atas? Enak di atas ya. Enak di atas ya. Coba kita pindahin ini ya. Ah, cakep udah. Cakep udah. Udah cakep guys. Cakep ganteng. Baru-baru mulai, live-nya kita baru mulai. Oke, kita update map ya. Kita update map ya. Tapi tunggulah, tunggu ramean dikit guys. Tunggu yang nonton 100 orang. Mungkin notifikasinya belum pada datang nih. Keadaannya 1021 udah melawan ini 1603 ya. 1603 sedang berhadapan dengan 1860. 1860 sudah ditendang dari Kingsland. Bisa dibilang sudah ditendang dari Kingsland. Halo Andi Yuri Saputra, selamat selamat sore. Farabi Ahmad Zakli Zenang, berapa standarnya buat akun farm di ROK? Aku aja nggak pakai guys, aku nggak pakai akun farm. Keadaan gimana? Nanti kita update. Bang, enaknya buat akun farm atau enggak? Ah, tergantung, kalau kalian punya waktu boleh bikin akun farm. Mantap, live sore. Salam dari 2739. Bunda gimana keadaan 1P? Kita update guys. 64 gimana? Tenang, kita update semua. 45 kebobolan di zona 5. Wah, nanti kita update juga ya 45 ya. Bakal seru ini kayaknya. Kayaknya banyak yang menarik. Live-nya awal karena breaking news. Breaking news, banyak yang baru guys. Banyak yang baru. Update-update baru. Oke, kondisinya ya, kita update ya. Jadi kondisi di Kingsland ini diingetin buat teman-teman nanti yang baru masuk di menit keempat ya, kurang lebih di menit keempat 45, biar pada nanti bisa lihat langsung, biar aku nggak update berkali-kali. Jadi diingetin guys, menit kelima kita update map di menit kelima. Jadi kondisinya seperti ini guys ya. Kondisinya seperti ini. 93 memang sudah dikurung sini tapi berusaha keluar dikit ya. Kemudian 45-nya masih menyegel Kingsland bersama dengan 1P ya. 71 juga mulai ke-push di sini. Coba kita cek apakah di sini ada war-nya sambil kita marker. Ternyata ada war juga sedikit-sedikit ya. 71-nya lebih ke di justru 71 yang membakar
benderanya 1P. Justru 71 yang membakar benderanya 1P ya. Di titik sini kita kasih marker. Kemudian 93-nya di sini juga sudah bertemu dengan 1P-nya, tapi 93-nya tidak defense ya. Jadi kita bisa lihat 93 yang warna biru ini. Kemudian di sini ini juga map-nya, ini 860 nih, ini 860 di sini. Tapi 860 sudah kemarin kan ada di sini ya. Sekarang udah ditendang ya guys. 860 pas 7-nya sudah berhasil direbut sama 93. Jadi harusnya akan banyak war di sini. Enggak banyak karena ini AF doang. 860-nya cukup tipes karena diserang dari berbagai arah ya. Diincer banget nih menurut aku 860-nya. Cukup sangat-sangat diincer. Sedangkan kalau di atas ini gimana? Tidak ada perang juga. Cenderung aman kondisinya di sini. Di sini cenderung aman. Nah, kalau yang di bawah sini gimana? 93-nya sepertinya di sini. Iya, 93 lagi berusaha defense di sini. Defense dan menyerang ya, bisa dibilang defense dan menyerang beserta di sini lawan 45 karena dia mau motongin bendera 45. Iya, betul sekali guys. Ini mau dipotong sama 93 nih. 93 jadi ini kondisinya mirip-mirip hampir mirip sama kayak 60 ya. Dia menyosor sisi-sisi-sisi, setiap sisi disosor sama 93. Ini udah lagi mau dipotong juga. Ya, benderanya 45-nya lagi mau dipotong. Kita bisa lihat. Nah, yang jadi catatan adalah 1P-nya lagi bangun di sini karena dia bangun di sini kemungkinan besar karena takut pas 7-nya bisa kerebut ini. Tapi si 860 lihat guys, dia bangun AF di sini mencegah biar si 1021-nya tidak bisa mengganggu di sini ya, biar sini nggak diganggu. Jadi ini pertarungannya mekaniknya sangat-sangat seru ya. Sangat-sangat seru di KVK kali ini, bener-bener seru. Dimulai dari kemarin Blackpink berhasil bikin AF di sini ya, di daerahnya 1P. Kemudian 1P-nya bikin AF menghambat sekitar, ya lumayan lah, beberapa jam, beberapa belas jam menghambat 1021-nya. Kemudian Blackpink-nya akhirnya menghancurkan AF-nya, tidak di defense oleh 1P. Dan Blackpink akhirnya berhasil masuk ke sini. Ya cuman ini lagi ditutup nih guys, ditutup sama 860 ya. Ditutup, udah ditutup sama 860-nya tapi lagi dibakar-bakar. Ini benderanya siapa sih yang keputus? Oh, 1P punya yang keputus ya. Jadi 1021-nya sudah berhasil masuk ke teritori Shiki. Shiki ini tadinya milik 860 dan 1P. Nah, ini lagi udah bangun AF, ini juga sudah yang warna pink. Warna pink ini intinya koalisi dari 1093 yaitu 1603 dan juga 1021 AK Blackpink. Ya bisa kita lihat 1021-nya agresif sekali, udah nyampe ke sini loh guys. Udah nyampe ke atas sini, ini cepet banget ya kalau menurut aku. 1021 semalaman kayaknya nggak ada off-nya. 1021 dan 63 ya. 1021 dan 63. Jadi titik war-nya semakin banyak, udah bukan di Kingsland lagi tapi di belakang Kingsland. Titik war-nya itu di belakang Kingsland, titik war si 860. Ya, bisa kita lihat di sini juga ini lagi mau dipotong, berusaha mau dipotong sama 860. Iya, jadi mappingnya kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, aku mau ngecek juga dari sisi atas ini gimana. Oke, di atas ini juga 1021-nya sudah membakar AF-AF-nya 860 ya. Di sini juga sudah membakar AF-AF 860. Jadi 1021 bisa dibilang Blackpink sudah mengacak-adut ya berbagai posisi. Jadi ini lagi di... Tapi dia nggak terusin, nggak difokusin, nggak dikembangin teritori daerah sini. Karena fokusnya udah di Shiki ya, karena yang penting udah ke Shiki. Dikit lagi Blackpink akan menuju ke Kingsland ini. Dikit lagi akan menuju ke Kingsland. Ya. Dikit lagi akan menuju ke Kingsland. 1093 juga harusnya bantu. Iya, ini dibakar-bakar. Jadi sedikit lagi, dikit lagi kurang lebih nanti malam pastinya harusnya sudah bisa menyentuh Kingsland kalau tidak ada hambatan. Ya. Jadi ini akan sangat-sangat seru. Sedangkan dari sisi race, race-nya apa berhasil keluar? Ternyata tidak guys ya. Race-nya tidak berhasil keluar, tidak memberikan perlawanan yang signifikan. Ya, tidak ada perlawanan yang signifikan. Kita lihat di sini masih berhasil di defense oleh 24 ya, dibakar.
Jadi race-nya tidak bisa keluar. Bagaimana dengan sisi atas? Sama di sisi atas race-nya sepertinya juga belum bisa keluar, guys. Dikurung ketat ya, dikurung ketat oleh 93 dan 24. Jadinya iya, jadinya bisa dibilang nanti Kingsland adalah 1V bersama 345 bersama 860. Jadi teritorinya segini. Ini benar-benar seru ya, muter guys, muter jadinya guys, muter ini. Aku sih merinding ini ngeliatinnya, gila. Maksudnya ketika Blackpinknya sudah berhasil kesini, 1V-nya langsung bikin AF, ya kan? Ini juga bikin AF dikurung, ya kan? Nah setelah Blackpinknya sudah kesini pun, udah kesiki, ini langsung cepet-cepet buru-buru juga bikin AF 860. Menurut aku ini lumayan juga loh, dibikin AF gini. Walaupun saya nggak tahu ini idenya dari 860 atau idenya dari 1V ya. Jadi dibikin AF, kalian bisa lihat di sini. Jadi biar pas 7 ini tetap aman, pas 7 ini tetap aman. Tapi kalau kita lihat sekarang, menurut aku prediksinya ini sangat-sangat 50-50, tergantung dari seberapa kuat 1V-nya ini bisa menahan ya. Menahan dan menyerang, karena ini udah bukan cuma menghadapi 1093 dan 71, tapi udah ketemu Blackpink juga ya. Udah mau ketemu Blackpink. Nah, sekarang kita update dulu juga di Ziggurat 846. 846 is comeback. Apakah comeback? Jadi kita bisa lihat guys, 846 di sisi kanan sudah dipush sampai ke pas 7-nya ya, sudah keluar dari zonanya. Kemarin berhasil dipush juga, jadi hanya sampai sini aja. Sini ke bawah itu kemarin WIB. Nah, sekarang ternyata WIB-nya cukup nge-push ya, sampai udah nempel-nempel ke Ziggurat. Ini yang warna kuning ini WIB juga. Tadinya teritori lawan di sini ya. Jadi 846 ini lumayan nge-push menuju ke Ziggurat ya. Sementara ini lumayan nge-push. Kita lihat apakah ada perperangan yang terjadi. Iya, kebakar terus ya guys. Jadi 846-nya nggak nyerah gitu aja. Kemarin kita lihat mungkin kelihatannya udah mulai loyo, tapi ternyata di-push terus ini guys ya, di-push terus ini. Ini di-push terus ya 846-nya, gokil banget kalau menurut aku. Jadi benar-benar ini 2 KPK yang menurut aku gila, gila-gilaan strateginya ya, gila-gilaan mentalnya. Nggak semua player bisa bermain di KPK seperti ini guys. JST-nya juga datang bantuin. Jadi JST di sini ada nggak? Iya, di sini juga ada terjadi peperangan. Bisa kita lihat 846-nya cukup mendominasi ya, mendominasi banget. Di sini pun juga sama ya. Jadi bisa kita lihat secara mapping ya guys. Walaupun kemarin sudah sampai sini ke bawah, udah di sini ke atas sudah dikuasain tadinya sama JST, tapi ternyata dipush sama 846. Ini juga ini 846 ya, ini yang warna coklat ini 846 nih. Ini juga 846. Jadi 846-nya lagi nge-push juga. Dikit lagi nyentuh ke Ziggurat, dikit lagi. Sebelum kemarinnya, kemarin kita lihat dia tidak bisa menyentuh Ziggurat, tapi sekarang sudah cukup bisa menyentuh Ziggurat. Kemudian kalau 1664, kita update 1664. 1664 sudah di atas angin, guys. Sudah pasti menang, dan dia hanya tinggal diri dia sendiri aja yang Imperium. Ya, sudah di atas angin, sudah pasti menang. Congratulations 1664 ya, bisa kita lihat hanya tinggal membakar sisa-sisa AF. Ini udah pasti menang ya. Sudah sangat-sangat dipastikan menang. Tapi katanya akan pakai namanya 1V on FV. Nah, jadi kita lihat nanti katanya sih 1V JST namanya, buset. Nah, nanti kita lihat katanya sih akan menghadapi 34, apakah jadi atau tidak. Nah, kemudian kita lihat juga 1945 apakah sudah bisa nonton petanya. Belum bisa ya, masih belum bisa. Tapi 1945 naik lagi ke Imperium, mungkin karena KD-KD yang super Imperiumnya pada drop power gila-gilaan, yang lagi war pada drop power-power, sehingga 45-nya juga naik Imperium ya, naik ke Imperium lagi. Jadi kurang lebih update-nya seperti itu guys hari ini ya. Jadi buat yang baru datang, kalian bisa nonton update-nya itu mulai dari menit kelima. Sekarang kita nontonin 1V-nya dulu ya, karena 1V ini menurut aku cukup-cukup krusial ya. WIB juga ya, WIB juga cukup-cukup krusial guys kalau menurut aku. WIB
apakah dia bisa nge-push bener-bener gila. Kalau sampai WIB menang itu sih gila banget, gila banget kalau WIB sampai menang ya, 8-4-6 maksudnya. Oke, 93 nya sudah kebakar. Tadi yang ada perang di mana sih? Nah, di sini. Ini momen-momen menentukan antara bisa atau tidaknya Blackpink ke Kingston. Sebelumnya yuk kita balas chatnya dulu, jawabin chatnya. 64 gimana? 45 kebobolan. Kok live-nya mati? Jalan kok, masih jalan. Gak sia-sia 20.000 gems buat TPO, baru 511 udah sakit. Di punyaku tadi live-nya mati. Kingston gak dipikirin, yang penting bikin malu. 860 udah malu soalnya ya. Blackpink tadi udah di-update, setelah KPK harusnya 1860. KD-nya bakalan loyal, udah pasti. Kasian sama 1034 punya sekutu beban, tapi dia senang, nama dia tambah naik daun guys. Kalau sekutunya gak beban, kalau sekutunya 1P gak beban, ya guys, kalau sekutunya 1P gak beban, ya 1P-nya yang akan di iniin, jadiin apa, jadiin omongan 1P-nya ya. Tapi kan dengan kayak gini 1P-nya jadi menang banget, ini banget, naik daun banget. Ngomong-ngomong yang nonton 200, likes-nya baru 30, ayo guys dibantu dulu tombol like-nya, thank you. Pas awal kami kira 860 koalisi sama 1P bakal auto win, ternyata malah 860 nya tipet. GG 846 comeback, WIB udah kalah, itu barusan aku update. Update 860 udah aku update, 860 crazy, 860 sembuh. Satu orang tiga akun, per akunnya 7 Mars. Gila, KVK ini seru banget. 846 GG, 1021 ngotot. Iya, betul banget, 1021 juga ngotot. Ada notif langsung hadir, thank you Aloha Dance. Kesalahan fatal 1860, terlalu pede lawan kanan kiri, open pas 4. 1860, calon Dead Kingdom. Halo, Robby Pratama, 1P versus everybody. Gengsi, hadir Om Win, Ali Preston, welcome, welcome. DKL, POV, 1P versus all. 2345 di push bawah sama 1093. Coba kita cek, 2 di push bawah sama 1093. Di mana guys? Di push sama 93. Di sini kah? Oh iya ya, di sini ya. Iya, di sini di pushnya sama 93, 93-nya menggelora juga di sini. Thank you infonya ya. Thank you infonya nih. Mantap. Wah, acak adut ini udah. Diacak-acak sama 93, gila. Diacak-acak coy. 1V-nya udah enggak kuat, defense terlalu banyak titik ya. Strateginya berhasil nih. Defense terlalu banyak titik enggak berhasil. Jadi 1V-nya fokus di Kingsland. 1P sementara lagi fokus di Kingsland. Wah, ini udah keteteran nih. Kalau ini sampai 93 berhasil masuk ke Betafo, makanya mereka langsung pasang ini si 1P-nya, karena 1P-nya nggak bisa bantu di sini, makanya dia langsung bikin AF di sini ya. Ini juga mau diblokir biar gila. 1P-nya juga masih all out coy, masih kepikiran buat defense kayak gitu. Dan ini soon akan segera Betafo dikuasai sama 93 nih. Sebentar lagi ya. Wah, ini akan sangat-sangat seru ini. Bakal-bakal seru ya. Seru banget sih. Gila KPK kayak gini. Strateginya gila banget. Celahnya coy, itulah SOT 8 ya. Kalau HA mah bentaran ya HA gitu-gitu aja sih. Kita lihat nih 93 melawan 45. Bang, kalau free to play mau KPK 4 itu milih siapa dulu, antara Scipio atau Guan? Ah, Scipio dulu aja ya, 551 juga udah bagus kalau free to play. Intip 664, tadi udah kita intip. 846 menolak kalah, gokil. Bang, 270 masih lama KPK-nya ya. 64 next lawan 234, di mana tuh? Kapan Om Denny? Om Denny Sueto, kapan tuh 64 lawan 234-nya? Jadi Scipio lebih bagus ya buat open field, soalnya masih punya Alex dan ISG. Yoi, bisa dibilang gitu sementara ini. Udah di like, thank you. 2345 di push, thank you infonya. Kemarin gak mood nonton 1093 soalnya udah kalah teritori, tapi pas lihat 1021, yoi bener banget. Kemarin gak mood, tahu-tahu ngemut lagi, karena kemarin kayak udah pasti selesai ya. Dan 846 juga hari ini tiba-tiba comeback banget. 846 di KL lawan 3 camp. Bang, di KVK 1 KP 26M
C4 apakah bagus? KP-nya 26M masih bisa ditingkatkan, guys. Sore Nala Septedi, semangat. Congrats ya udah menang ya 64. Oh ya, berikutnya lawan 34 ya katanya. Kapan 13.02 open pass? Masih belum tahu. Besok kayaknya. Besok ya. 19.60 besok. 19.60 sama Song besok. Sore Kinandi, Saladin 5211. Masih kurang. Minimal 5511 kalau bisa triple 51. Baba di KD 1556, JWE udah enggak kedengeran lagi kabarnya. One Piece sama JST ada di 64. Yoi, tadi kita udah bahas ada. Buat teman-teman yang baru gabung kalau mau lihat update-nya 846, kemudian 846 JST, 64 dan juga KPK 93 dan One Piece bisa nonton di menit kelima ya. Tadi menit kelima aku mulai update. Iya, di swarm. Oh bukan, langsung dibaku ini pakai apa? Rally-nya. Gilga dengan Hendrika. Tapi 2345 aku cukup salut loh sebenarnya sama 2345. Bisa ngehadapi sekelas 1093 loh. Nggak cuman sekedar dibakar gitu aja gitu. Lumayan loh ini 2345. Mantep ya, walaupun tipes sih. Walaupun tipes tapi tetap aja lumayan banget. 45 nyasar KPK-nya, itulah kelemahan One Piece. 345 diobrak-abrik dengan 3. 860 gimana tuh Om? 860-nya lagi diobrak-abrik sama 1021 Blackpink. Baba di 1556. Strategi 93 gimana Bang, bisa baca Kak? Bisa baca Kak? Ya itu mengobrak-abrik dari berbagai sisi ya 93. Yang penting 93 itu berusaha mau ngilangin si 2345 dan 860 dulu dari Kingsland, baru nanti all One Piece versus everybody. One Piece 846 kapan tag digurat? Masih belum tahu. Sore Kedan Boy, power 1B migrasi. Habis berapa paspor? Sama, tetap 75. Belum tahu kan lawan di zona mana, tapi udah ada email akan lawan 34. Alex harus expert baru bagus. Itu yang ngeramein One Piece cuma satu ANC, mereka belum pernah diobrak-abrik sama truk-truk nya One Piece. Tiger siapa? Tiger, Tiger Wong. 2345 versus 2170. Wah, itu berat ya. 2345 lawan 2170. Jujur aja 2170 kalau ketemu 2345 berat loh. Tapi kita menang masa sih harusnya ya. 2170 harusnya menang masa. Cuman ya itu, seru sih kalau itu diketemuin ya, cuman ketemuin as a friend ya, bukan musuhan atau cari drama dan sebagainya, as a friend. Mungkin nanti Lilith harusnya bikin tuh praktis KPK tuh, seru ya. Kan udah dibilang bakal ada kejutan, gokil. 2345 cuma satu titik perang, 93 banyak titik perang, bener. Hello Omwin, udah lah. Lama ya aku nonton live-nya, udah lama gak nonton. Kipio bagusnya berapa? 351. One V menggila pembukaan Grand Zigurat sepertinya. Iya, ini pakai ROK PC guys, ROK PC. Jangan lupa ya pencet tombol like-nya. Thank you. Guys, dengar-dengar katanya ini udah bisa giveaway membership, bener gak ya? Dari YouTube-nya. Gimana caranya nih giveaway membership? Aku ngetes ya, aku ngetes dulu. Saladin YSG lagi defend. Gimana tuh? Oke, okay. Nah itu saya sendiri ya mencoba ini, loh nggak bisa giveaway membership. Kirain udah bisa coy giveaway membership. Wih.
Oh, cuma bisa itu, nggak bisa ini tapi. Nggak bisa ini ternyata. Giveaway membershipnya masih belum bisa ya, gua kira udah bisa. Pasti cepet dapat kill. Yoi, open field. Tip naikin kill, ya itu open field bener ya. Ditunggu 64 versus 34, siap. Kabarin ya, 64 versus 34. Kasih aku aja membershipnya. Emang bisa ditransfer. Yang buat war, Kava atau Inva, dua-duanya bisa. Jangan 64 lawan 34 lagi, lesu. Isi RSS dulu tuh, Dio. Oke, kita coba update 846 ya. 846 nya ya, kita update ya. 846 nya lebih banyak war sebenarnya sekarang ini. Ngepush banget 846, gila coy. Ampun DJ 846, gak pernah loyo, gila. One versus all lo padahal, bisa dibilang. Kebakar JST sampai. Ayo koordinat, koordinat guys. Yang punya koordinat perang ramenya, info, 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 info. JST nya habis ngebakar tapi nih. Ini yang tadi udah kebakar JST. Kalau yang di sini gimana? Nah, lagi di rally. Pakal, ih jarang-jarang gue liat pakal harat dipakai lagi loh akhirnya pakal. Setelah sekian lama. Gue sekarang udah kurang worth it, lebih bagus Kipio ya. Charles Martel masih bagus, lumayan. Sore Bang Z. Tuh Arka Om udah bersabda lesu, berarti hoax lawan 34. Mana Om Arka? Omarka yang mana sih? Mana sih Omarka tadi? Oh, Stephen, Stephen Octavianus ini Omarka. Aku di aliansi OP guys. 8664 persis 234 tuh ditanyain tuh, banyak yang nanya. Kipio 351, Martel 5511, udah lumayan, udah cukup lumayan ya. Kalau nggak pakai Martelnya bisa pakai Sun Tzu ya. Atau enggak Bjorn, atau enggak YSG, atau enggak Mehmet. Di sini ada yang register migrasi ke KD Maspur gak tuh? Tetap aja dari awal udah ke push JST. Lihat Blackpink. Oh iya Blackpinknya, lupa Blackpinknya udah sampai mana ya. Bentar, Blackpink. Blackpinknya kita lihat ya secara peta. Ini yang lagi ketemu bukan Blackpink ya guys, tapi si 03 di NGU 03. Blackpinknya tapi ngebakar juga di sini nih. Iya dia ngebangun juga di sini. Wah 860 sih abis coy, abis ini 860 dibakar dari berbagai sisi dan tidak ada perlawanan coy. Padahal fire cam. Oke, Blackpinknya di sini ya guys ngepushnya nih. Tapi tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan dari 860 coy, dilepas begitu aja sama Blackpink. Apa di sini Blackpink? Enggak juga. Blackpinknya pada di mana Blackpink? Blackpink, Blackpink. Apa di sini kah? Ada warnya enggak? Ini ngebakar-bakar doang. Di sini kah? Enggak juga. Oh, udah diacak-acak teritori 1V ya. Teritori 1V-nya diacak-adut. Dibikin kusut. Wah, Blackpink-nya juga udah mau masuk ke sini, coy. Diacak-acak. Diacak-acak-acak. Mana Blackpink? Blackpink belum ada guys, berarti kalau di Kingsland-nya 1V-nya tapi terus nge-push nih di sini. Terus ngebakar terus. 1V-nya juga lagi ya tetap rame sih. Gak pernah downtime sih kalau 1V mah. Dia lagi nge-push terus ya 1V-nya nih. Nge-push 93 tapi enggak gampang, kalah cepet pasti. Kalah cepet pastinya nih. Ini 71 lagi lawan 1V. Wih, pakai ini semua pakal harap sekarang.
Oh, Stephen Octavianus, Om Arka. Halo Om Arka. 1965 sama 1501 nggak bisa ngapa-ngapain. Koalisi 1V tipes, 1V-nya benar-benar super gendong ya. Pakal Harat masih oke, Pakal Harat buat di open pit masih sakit ya. Overpower. Dark Cookie powernya masih 840M, kayaknya mau migrasi. Lagi konser Blackpink-nya. Lagi pada ruin. 860 lagi pada. Nih, jangan sampai beneran lagi pada ruin. Gila aja kalau 860-nya beneran lagi pada ruin. Enggak, belum. 14 jam lagi. Di sini. Enggak, aman. Wah, jangan hoax lagi pada ruin. Gawat kalau lagi pada ruin. Gila sih kalau 860 sampai lagi pada ruin. Gila sih itu. Body swamp. Apakah 1P berhasil defense? Lawan 71, kita lihat. Tidur, next 3-4. Menang siapa kondisinya sekarang? 1093 cukup dominan dengan kawan-kawannya. Ditahan di King Trend. Dalam bang, kira-kira prediksi siapa yang menang? 60% di 93. Bahkan 60% ya. Ya tapi balik lagi, bisa apapun masih bisa terjadi ya. ACC pertemanan mau masukin grup Olimpia 1664. Waduh, lagi error. Nanti om, nanti aku pasti ACC om Invicta ya. Oh ini kemarin ada trik-triknya nih. Bentar guys, aku coba pindah dulu. Asik guys, mau di GB-in sama 64 grup Olimpia. Tapi masalahnya level aku masih kecil. Biar nggak di swamp 1v itu om, makanya pakai pakal. Kalau nggak pakal pasti pelangap-plongo. Kasih prediksi om, udah berapa persen 1v kemenangannya? Jadi 40% guys. Tapi ya apapun masih bisa terjadi ya guys, karena ya kita lihat aja, 93 tau-tau berbalik keadaan. 846 juga cukup berbaik. Gunanya ruin buat kejar Hunter Point. Halo Lionheart. 1960 kayaknya nggak war om, pas buka pas 4. Oh nggak ada. Oh iya ya, iya ya, pas buka pas 4 nya nggak ada war 1960-nya. KD paling overpower 1V sih kalau aliansi ya, secara aliansi. Nah, ini baru bisa. Ih, ada Om Stinger. Oh, Invicta itu sih Stinger ya. Nah, ini ada report yang semalam punya nih. Betran Nevsky melawan Amani Arte. Sakit loh Amani Arte-nya. Bagus ini Amani Arte-nya. Amani Arte bagus loh. Lawan Kaf padahal. Bagus nih Amani Arte. Gue bingung. Ini sama Amani Arte-nya bagus banget ya. Dari kemarin. Asik di GB. Udah gak di sini dia tapi. Amani Arte-nya bagus itu kemarin. Dari kemarin. Masih berlanjut rally-nya ya guys. Nanti kita mintain trade-nya ya. Report-nya. 1021 tadi udah kita lihat tapi belum banyak perang. 1021 lagi 1603 yang lagi lawan 860. Power gua 69M. Semangat om. Om Erwin, thank you Om Erwin. Bukan di GB om, modus biar direkrut 4. Tapi 1302 persis 1999 dan kawan-kawan. Oh ya, kita nontonin song-nya berarti ya. Tuh. Oh, maksud dari huruf P di Scipio itu artinya prime. Cara lihat sheet ABCD gimana? Itu harus lihat di ROK board. Yoi, lagi ada waktu jadi bisa live siang-siang. Gimana 1P? 1P-nya lumayan mulai tipes tapi keras. Tetap keras. Power 1P berapa ya sekarang? Wih, kok jadi cuma 13? 13 sama 10 dia kebagi 2 ya. Pertama kalinya nih 13 sama 10 nih. Lebih banyak di Nanap. Enough. Lebih banyak di Enough. Nanti kita coba cek di Enough berarti lagi banyak perang. Di Enough-nya kayaknya lagi banyak perang ya. Udah ku invite. Siap, thank you om. Oh ini. Oke, thank you.
Thank you udah di invite. Walaupun aku sebenarnya jarang sih, jarang champion. 1008 versus 2361. Ah, kita nontonin BG. Kita liatin nih BG gimana guys. Kalau main Olympia sama 64 live om, pengen lihat top globalnya main. Siap. 93 aja repotan apalagi 64. Blackpink udah baku hantam. Udah baku hantam ya. Yang mau lihat update peta 1093 dan 1P, kemudian mau update WIB dan JST, kemudian mau lihat update 1664 juga, bisa lihat ke menit kelima guys. Dari menit kelima, jadi scroll back ke menit kelima, itu aku ada update semua petanya. 1860 AFK, kasihan 1P, lagi terdesak tuh 1P-nya. Sebelumnya 17B di 1P, nah 10B, loh pada kemana kalau gitu? 4 mentang-mentang lagi KPK santai gak ada yang live. Bawa undangan ke tempat buat next KPK. 1P itu istimewa. Iyalah keras deh kemarin kita nonton. Oh gagal ya. Rally-nya gagal guys. Nggak tembus. Kita mintain dulu guys. Oke, kita mintain dulu. Coba lihat rally-nya. 1P-nya lagi menggelegar coy. 71 maksudnya. Tapi 1P-nya nge-push sampai dalam ini gila. Guriko. 71 ini keras juga loh guys. Jangan salah loh, 71 ini keras. 71 malah lebih bisa nahan 1P ketimbang 1093 kayaknya. Coba minta dari 1P-nya. Kita mintain repotnya dulu. Kalau ada yang kasih. Oke, kita coba cek ya. Enough. Dia lagi banyak di enough. Oh, berarti sebelah sini. Sebelah sini ya enough ya. Dia di sini juga ada perang enggak nih lawan Blackpink? Ini enggak. Di sebelah sini nih. Opavi di sini juga. Oke. 1P-nya juga ada di sini ternyata guys, lawan 93. Ini udah ditandain aku. Lagi bantuin di sini ya, nyempil gini gokil. Lihatlah, kalau 1P gitu guys, nggak perlu banyak-banyak teritori, sedikit aja dia bisa gila-gilaan ngepushnya. Terus ini, iya, dibagi dua aliansi ya berarti. Ini pasti bentar lagi di rally. Kalau di sininya udah malah kebakar si 03-nya. 860-nya lagi berhasil defense sih. Oke. Dapat nih report-reportnya. Ini yang jam 16.18 bisa dibilang mungkin cukup yang paling baru. Pakal Harat Zeno Flavius. Tipis, cukup tipis. Lisi tipis ya. Infantry HP-nya 98. Kita lihat ikonnya, item ikonnya tuh lebih banyak yang ini nih. Dia lebih banyak special talent sama item ikonnya. Ya, di Xenoflavius-nya lebih banyak item, ikon sama special talent. Waduh, kalau di Suama tipes coy. Oh ini kena AOE kah? AOE dari mana? Nah ini AOE tipis-tipis aja sih ini mah. Wih, di swam beneran.
di swam tipes tapi 1P nya ya. Boh, ini tipes juga di swam main 1P IM Lover. Tipes. Pakal Harald emang gokil guys, Pakal Harald. Emang asik kalau cari threat ya, bukan buat cari menang. Budika Tomirisnya tapi menang guys, Budika Tomiris. Budika Tomirisnya menang. Kipio Honda di swam tipes juga tapi yang swam Nevsky Honda. Wih, banyak juga yang nge-swam. Threatnya bagus nih, menang 7-1 nih threatnya. Overall menang 7-1 nih. Banyak yang swam ya. Nge-swamnya tapi tipis-tipis. Nge-swam tipis-tipis. Kita lihat nih, mau di push lagi atau belum atau tidak. 1P bisa kembali ke power 10B. Om YGG di chain Om Hockner itu 1960 nggak baku hantam. Coba lihat semua player 1P, nggak ada playernya yang tola-tole pelangaplongo. 1P selalu depan. Kalau pelangaplongo mah KD ono. Om 1P fokus core soalnya RSS sama speed up ready. Lord YGG puja suhunya 64. 1P suhu 64 ya, kenangan terindah itu. Gua ketemu 70 ketemu BG aja udah kamsia gitu kan, apalagi ketemu 1P ya, aduh auto macul itu. Auto macul. Papinya nih sama 93. Iya, kalian bisa lihat ya, 1P nge-push lagi opavinya. 93 cukup keteteran kalau lawan 1P sendirian. Indo pelangga-pelangga takut gem dicuri orang. Kemarin leader aja 24 teman namanya Polcang hidup dapet tuh. 1P tipes alien prop power drop banget karena kebagi. Dia kebagi 2 alien T. Dia PG gaming, Blacky masuk KL. Tipes juga 1P Bang Win. How is Kingsland? This is our king, our lagi. This is their Kingsland right now. 93 is kinda winning 1P, but 1P still winning. But when Blackpink come to Kingsland, 93 will become the winner, I think. Ya, maafkan bahasa Inggrisku yang pelangaplongo. 1P nya nge-push. Nge-push dikit. Yang di sini gimana tadi? Ini harusnya ada yang bisa dipotong nih dari bawah sini. Nggak dipotong nih. Ini nih guys, ya ini menurut aku, piring aku 93 nanti bakal nge-pushnya di sini. Di sini kalau nggak di sini. Karena ngepotong langsung. Ini percuma nih 1V walaupun dia bangun panjang-panjang gini, gampang kepotong ini, gampang kepotong. Bisa dipotong, makanya 93 agak longgarin dulu daerah sini, dia berkembang nanti bisa dipotong. Dan tiganya tapi lagi di bawah ya tadi ya lawan si 45 ya. Lumayan loh gini-gini 45 bisa bertahan lawan 93. Lumayan. Jadi di sini. Wah, 860-nya lebih menang, lebih dominan. Gacak adut nih sama 860. YouTuber 64 pada kebanyakan mabok, jadi mau live tenaganya udah habis, sultan semua. Halo Om Army, aku dari pagi ngikutin live-nya bye-bye waktu 1021 nyambungin tebing. Lover itu akun kedua, Wine Lover nggak? Kurang tahu tuh. JST-nya cukup lagi terpush ya, dipush sama 846. 2345 di bawah. Keberasi 664 pada kemana tuh? Kalau Ziggurat udah open tapi pas masih war gimana? Tapi masih war gimana tuh? Nah itu kurang tahu nantinya akan kayak gimana. Pastinya 1P-nya sih tetap ngepush terus ya, karena ngambil reward akhir bisa juga kan. Karena Ziggurat open kan cuma reward Ziggurat di awal doang ya. Tapi kan Ziggurat akhirnya itu bakal jadi perang panjang ya.
Malah aku suruh bangun AF, sayang si 21 nggak pede, padahal jam 7:30 pagi mereka ada peluang. 16.03 bapuk gacornya 21 otomatis isi 450k. Semoga next APK Omin ketemu 1P, jadi Ali ya, jadi Ali. Nama banyak yang pairing Nembu Tomiris untuk debuff ya, untuk debuffnya cukup bagus. Thailand Scipio, aku Thailand Scipio nya kayak gini guys. Thailand Scipio 45 nggak bantuin 1V, 45 nya lagi diacak adut di bawah sama 1093. Kemarin Bang Aliansi 93 bagi-bagi gold 22B, lumayan banget. Tapi ya dibagi berapa orang? 22B kalau dibagi 10 orang ya, 1 orang kok enggak, lumayan lah 2B. Yo 2170 daftar bareng. Komarka daftar bareng, daftar bareng apa? Komarka emang di mana sekarang? Emang udah enggak di 16 tempat, daftar bareng gimana caranya? Halo Bang Bima, 46 menit, udah 46 menit. GG Gaming kaget dengan performa 860 atau sudah prediksi 860 bakal seperti ini. Nah tuh 21 warnya di mana Om? 21 lagi belum war, adanya si NGU nya ya 1603. Baru mulai juga ya live nya ya. Masih nggak percaya one map kalah. Sore Om, 846 apa kabar? 846 nya lumayan nge-push ya, lumayan nge-push. Wih, bangun bendera nih 860 nya. Gak kaget sama 860, udah expect kita sih kalau sebetulnya underperformance, soalnya pernah lihat data kontribusinya 860. 93 dibandingkan 84, open KL aja udah pada apa aja belum udah pada mundur. Boci-boci 1P sudah sedih melihat ini, datanya aneh, yang top KP isinya power 90-90M semua. 93 agak lemas karena kemarin Chris dengar Kang Windik mendesak. Coba kita cek 662, thank you koordinatnya 662, 673 dapat tuh. Oh iya, ini sama 71 nih masih gelut. Pakal aku belum naikin pakal. Om YGG admin Intel, Om YGG gimana kalau performa 1307? Nah tuh 1307 APG bisa jadi, jangan-jangan sama juga nih kayak 860. Tapi APG sih harusnya lebih fighter ya. Masih di 164, nanti regis bareng KPK nya bos. Emang udah mau selesai? Ini kita cuma tinggal berapa kali skip aja. Tapi boleh aja kok Marka. Cuman itu yang berwenang di King Daud ya. Aku mah ngikut doang. Tapi nanti aku sampaikan. Ke King Daud. Kipio 5511 udah bagus belum? Om, buat gelut. Kipio 5511 udah lumayan. Tapi kalau bisa triple 51 guys. Mending gua anju apa Scipio Om? Scipio aja. Scipio aja, mendingan Scipio aja, tanggung ya. Gak kuat Om. Gak kuat kita Om, duet sama 64 agak minder gimana? Takut beban. Oh iya, kalau duet sama 64 udah pasti kita beban, kita mah digendong. Gimana caranya kita yang ini, kita udah pasti digendong. Tadi Naski can handle it well. Bisa jadi Ali sama 64, 21 join langsung menang ST 03 nya 1P versus JST udah menang cuy, berhasil kandangin 2338. Tapi KPK ini seru, lama. Iya, ini bisa lama banget, bisa panjang ya, balik lagi tergantung mental 1P lah. Kalau 860 nya sih menurut aku udah agak down ya. 1093 agak loyo juga, tapi strateginya masih terus berjalan ya. Cuman banyak playernya yang sudah loyo. Lihat aja, tinggal lihat bisa bertahan berapa hari. Kalau bisa sampai weekend sih gokil banget. Mending kemarin KL 15.56, 12.54 cuma 9 jam. Karena 15.56 nya udah tipes, perang terus. Halo bro Girsang. Side by side sama 270. Ampun, kalau side by side jadi musuh mah tipes coy. Top power individu 270 nih Om Jeffrey Lau sekarang ya. Jeff Lau, Adrian, Bam, Sergio, Lim, Om Kla, Geno, Mr. Win, Mort, Dylan Duck, Julius, Awong, Soso, Genji, Catan. Anak-anak 37 semua. Asa 1093 gak mundur, kalau 1P ngeyel 1093 harus lebih ngeyel, bener banget. Pasti ada kok titik dimana 1P akan nyerah. Lagi di rally ya. Pakai pakal harat lagi. Pakal haratnya bagus ini.
TV udah expert, bagusan kejar Harald gak om? Boleh aja sih Harald, tapi Harald udah commander lama tanggung guys, mending ke Nevsky atau Boudica. 71-nya gila loh bisa tandingin 1P, karena 1P-nya juga lagi kepecah ya, pecah kedua aliansi. Tapi memang 71 juga keras. 1P lawan 3 camp tuh, pair skipnya antara Alex atau Martel. Alex, mending sama Alex. Kalau war bukan masalah power, nomor 1 tapi mental. Berani abisin resource, speed up, proof atau enggak. Temennya pada pelangga-pelongo, Harald harus ada pakal. Aku nggak pakai pakal. Harald buat open field. Tapi bakal haratnya bagus ini, nggak berani di sama 1P. 1P-nya nge-push banget tapi ya. Minum dulu guys. Harald Centurion bagus banget. Gila, 1P-nya tetap mendominasi, rame banget coy. Darahnya masih pada kuning-kuning semua. Putih-putih kuning coy. Ampun banget nih 1P ya. Kerasnya masih ada pakai Richard loh di 1P. Richard Aet mungkin. Oh, masih pada penuh coy darahnya 1P. Ampun DJ. Penuh dan kuning. Gila gila gila. Beneran sih kalau open field sih 1P the best. Harald Martel juga lumayan tuh. Scipio Alex yang di depan siapa? Scipio, Scipio yang di depan. Takut sama pakal Harald. Itu mereka nggak tidur apa 24 jam waktu itu war terus. Kira-kira di sana jam berapa sekarang di Korea? Beda 3 jam ya kalau nggak salah. 3 jam atau 1 jam sih. Harald pakal Dake Attila Takeda combo saya rasa Attila Dragon Ranger. Setelah lihat 1P pakai Richard aku jadi PD pakai Richard. Komandan KPK 3, Saladin, Alex, JSG. Nah itu 3 itu doang ya. Kalau Guan Yu udah ada, Guan Yu. Korea Indo kalau nggak salah beda 2 jam. Kelemahan 1P harus banyak pikir titik perang. Jangan biarkan 1P satu titik perang. Korea jam 6 sore lagi mau prime time-nya mereka ya. Sama kayak WIT. WIB sama WIT emang beda berapa? Oh beda 1,5 jam ya? 2 jam ya? Oh iya. Coba Dakugi berani tahan badan kayak King Duck. Wah, beda cerita, beda. Beda cerita. Kade keras itu Korea. Yoi, Korea lagi ramai banget ya. Dimana-mana ada di tiap KPK ada KD Korea coy. Di setiap KPK pasti ada KD Korea. Terus orang Koreanya juga ngomong di setiap KPK pasti ada KD Indonesia. Bisa jadi gitu. Wine lover dan the game makin pak OP tuh 1P. Om kenapa nggak expert? Bakal karena aku nggak pede kalau jadi rally leader ya. Aku mainnya fokus di open field aja lah. Lihat yang lain om, triple 24 lagi pelangga-pelongo apa baku? Triple 24 itu lagi bantu kurung sires ya. Lagi bantu kurung sires sama ada dikit-dikit ward di atas. Gagal ya guys, gagal, rally-nya gagal. Oh, ngomong-ngomong ini tadi kita belum cek yang kedua. Bakal harapnya bagus nih, menang. Coba kita cek koordinat lain. Di sininya gimana ya kondisinya? Wah, 1P-nya mau ngebakar nih, mau ngebakar 24. 93-nya selain di sini ada Hama 45. Oh, masih berhasil lagi di rally juga nih. Enggak. Lagi mau di rally, baru mau di rally.
93 nya sebenarnya yang performa paling gila mah menurut aku 1P ya. Gak pernah kelar, gak pernah downtime, gak pernah memble. Lihat aja. Ini kayak masih seger banget. Semua di setiap sisi ditembusin terus. Emang open field sejati ini. Open field sejati ini. Main over 1769, 1021 udah mantep ya guys, 1021-nya udah di sini guys. Udah dekat dengan Kingsland ya. Dikit lagi ke Kingsland nih, tapi ini lagi sedikit downtime kayaknya. Jadinya kurang ada perlawanan. Kurang ada perlawanan dari 860 juga. Dikit lagi nyampe ke Kingsland nih. Sedikit lagi nyampe ke Kingsland. Nah, kalau di sini gimana? Apakah 45 masih bisa menahan loh ternyata 45-nya. Ini juga lagi mau di rally harusnya. 21 harus cepet-cepet masuk KL bantu 93. Flag ungu KD berapa? Flag ungu. Ungu mana nih? Yang ini 24 nih. Kalau ini 24. Kalau yang ungu ini Blackpink dan 1603. Blackpink dan 1603, 1021 dan 1603. Mana tadi? 2345 ini dia si Jali. Menurut Om dilihat dari kondisi sekarang unggul koalisi. Lagi unggulnya sih 93. Lagi unggul ya secara positioning ya, secara positioning. Tapi kalau mental menurut aku, kalau mental 1v masih gila. Kalau secara mental, coba buka topi. Wah berantakan, rambut aku lagi berantakan. Pot apa nih? Komandan yang bagus untuk KPK 3. Tadi yang aku bilang Saladin, YSG, Alex. Halo New Eroka. Bang kenapa 1556 bisa kalah? Karena koalisinya ya. Karena koalisinya abal-abal. 1556 kemarin hampir bisa dibilang hampir kayak 1v itu kondisinya. 1860 lumayan tipes. Halo Padilla. Liatin, oh ya kita coba update 846. Kita coba update 846 dengan JST. 100.000 dari Army. Pesan Long Live King Duck. Mantap bener. Thank you Om Army. Long Live King Duck. Mantap. Tapi King Duck emang gila sih guys. Drop power tuh nggak pakai otak punya itu kalau ngedrop power ya. Gila-gilaan. Makanya nanti itu 3 lawan 5 1960 itu bakal seru sih. Kalau sampai 1960 menang, wah pamornya bakal naiknya gila-gilaan itu. Nextnya pasti 1960 sama 1V. 1960 1V JST. 1556 1254 2170. Nah, ini WIB-nya ya. Kita bisa lihat dia cukup nge-push guys. Yang warna pink ini WIB, yang warna coklat ini juga 846. Jadi daerah sini memang sudah dilepas. Tapi tadinya udah gagal, maksudnya bukan gagal, tadinya di belakang di bawah garis ini, tapi ternyata dia berhasil nge-push lagi ke atas guys. Yang berhasil nge-push lagi ke atas. Cuman kita nggak tahu apakah benar-benar bisa melawan nih. Wow, lagi di rally sama JST. Pernah jadi penyiar radio? Kagak pernah. Panen kill itu lawan 345. Mocoten drop 200M. Malah gila, berarti udah 200M dong dia. Di Mocote. Coba kita lihat Mocote. Dia kemarin aku lihat 440 juta ya powernya ya Mocote. 440 juta. Sekarang berapa? Oh 321, 100M, 1 jutaan. Killnya udah 22B. Udah 22B, ampun DJ. Ini player PSG nih ya. Pemain bola PSG, Marquin Host. Gak tahu yang mainin Joki atau aja yang mainin. Di swam juga nih coy.
1v ada aliansi depan dengan power tertinggi, tapi aliansi mana dengan kill point terbanyak? 1960. 2170 jadi penonton, yoi. Kita support resource aja guys, dengan cara mengorbankan city untuk dibakar ya, diambil resource-nya. 1960 nanti besok open pas 4. KDOL lagi pada naik daun. 1v ngedave semua, gokil. Besok malam open pas 4 tapi 1960-nya enggak ada war. Yang ada war-nya itu si Song sama APG-nya, enggak tahu ada war enggak. Udah diganti Zeno. Yang rally Attila Nevsky. Zeno Flavius. Pakai green screen, udah beli tapi belum dipasang, coy. Udah beli, cuma tinggal pasang doang. Malam 200 eman powernya. Gila, naik dalam sekejap. Halo Mulan, good morning. Nanti kalau udah kena hajar 1v, tak invite ke asosiasi KD yang dibantai 1v. Mocote full wallet. Kata Om Deadwish kalau free, main sendiri Om Mocote. Udah pada sarapan belum? Tuh ditanyain tuh. Ini udah sore coy. Ngebosin doang lah om. Bagus mana? Pakal apa? Skipio lah kalau buat cari kill. Saksikan kejutan 254 next KPK. Ada apa tuh? Ada apa tuh di 254? Jangan lupa guys dipencet tombol like-nya. Thank you. Rp13.65. Ampun ya, power kecil. 130 juta doang tapi kill point-nya 10B. Gila sih. Gila. Kasih tipnya biar semangat lagi main Eroka. Mainnya rame-rame, bareng-bareng sama temen, jangan main sendiri-sendiri. Main sendiri-sendiri pasti cepet bosen guys. Kalian mau main game apa? Ya tapi beda, tergantung orang sih ya. Kalau saya sih main game kalau sendirian cepet bosen. Kalau rame kayak sekarang nih, saya nonton live karena barengan sama kalian kan, sambil ngobrol. Saya baca chat kan ibaratnya sambil ngobrol, jadi gak ngerasa sendiri. Coba kalau nontonnya sendirian, bete juga, bosen juga gitu. Skipio keluar KPK SOC, doain 2375 dong, udah masuk KPK 4, baru menang 1 kali pas KPK 1. Semangat bang, jangan berumah lu macet di Cimone gara-gara pipa gas. Iya kemarin, tapi tadi aku baru pulang sih gak terlalu macet. Aku tadi barusan baru jalan, baru pulang, langsung live. Tapi gak macet. Birdy, sering live YouTube. Orang mana nih, Korea ya? Kemarin Erit 1254 sempat bercanda mau koalisi sama Liman. Ya, tergantung device HP-nya. Rp860 guru. Guru apa? Guru macul. Kalau main game ROK tergantung device, yoi. 2170 belum regis. Masih belum regis ya. Korea, Bang Win orang Tangerang. Iya, saya di Tangerang, di Cikupa. Cikup patang terang. Ada apa dengan 860 tipes? Zeno YSS sekarang. Zeno YSS bagus banget, dia ganti Zeno YSS. Banyak yang kena AOE ini harusnya. Sedap itu kena AOE. Sedap. Sedap kena AOE. Asik ini kena AOE. Sedap. Enak banget nih. Yang reinforce-nya enak banget, coy. Apalagi yang reinforce-nya pakai siege ya. Beh, kenyang. Tuker siege sama kill, enak banget nih. Isi pakai siege enak nih. Prediksi 1846. Ini kalau ini susah diprediksi karena ini cuma satu KD, jadi cuma tergantung dari 1846-nya aja. Kalau 1846-nya terus ngotot, udah pasti bisa menang.
Tapi feeling aku sih dia ngotot ya. Bisa ngotot habis-habisan kalau menurut aku. Jantan permai. Guru macul saya di Lipo Karawaci. Oh, Om Arka, Lipo Karawaci. Boleh tuh, kapan-kapan Om Arka. Nongkrong lah kita. Deket. Ternyata deket aku sama Om Arka ya. Aku kemarin terakhir anak 2170 kopdar di Alsut. Di Alsut. Ya ampun, game sebelah Citra Raya. Game sebelah aku sering tuh tiap Sabtu ya. Tiap Sabtu ke Citra Raya aku lewat sepedaan. Sepedaan sampai ke Citra Raya. Dari Cikupa ke Citra Raya terus lanjut-lanjut kemana. Kemarin-kemarin juga aku baru makan di Harvest Citra Raya itu. Rajak tuh deket juga tuh Rajak. Wah, bikin kopdar asik nih. Wesh, mulai diswam nih. Mulai diswam sama JST. 1P, 1P-nya nanti kita update lagi guys. Kita nonton ini dulu. Nanti kapan-kapan tak ajak pas nempat lagi ngumpul. Kita berdua dulu aja Om Arka. Oh, maksudnya kayak gak berdua juga sih. Maksudnya sama beberapa orang gak harus rame-rame. Kalau sama nempat ngumpul aku takut minder coy. Aku Cikupa di Suvarna. Di Suvarna, Bang Benny. Salam Om dari Alsut tuh. Wih, banyak Tangerang tahu-tahu nih di Ciputat. Wih, Tangerang semua nih. Yang lagi lari JST pakai aliansi lain ya, bukan aliansi JST-nya. Sore Malika, tiga raksa tuh. Gelam hadir. Power JST sekarang berapa? Coba kita cek koalisinya. 13B. 13B. Udah turun banyak juga sih JST ini. Kalau 846 tetap ngotot harusnya bisa. Om RT RW emang di mana? Aku pikir anak 64 banyak kan Surabaya. Alumni Cengkareng, dekatlah Bukit Tiara, kopdar. Wih, enak juga nih bikin kopdar rame-rame nih nanti. Aku Sabtu biasa suka sepedaan, guys. Oh, RT RW Jakarta, Om RT RW. Jati Ungu. Mana Jati Uung ya? Tiga raksa. Wih, rame coy. Tangerang. Sabtu, tiap Sabtu aku biasa sepedaan. Sepedaan, keliling-keliling. Sabtu ini mau ke kandang Godzilla guys. Kandang Godzilla, kalau kalian lihat ada tuh kandang Godzilla. Wih, sampai nge-lag. Kandang Godzilla kalian cari di Google deh. Kandang Godzilla, mau sepedaan ke sana. Kurang lebih PP 50 kilo lah. 40-50 kilo. Tipis-tipis. Wish, habis di swam ini threadnya harus diminta ini. Habis di swam masih ini cuy. Masih bertahan ini. Yang nge-swamnya tipes nih tadi. Kayaknya hashtag yang defense. Empat tiga dua, bentar nanti kita buka Om Jo, bentar ya, ini lagi seru nih di sini nih, aku penasaran pengen lihat threadnya. Dekat Suvarna, Jati lepas Jat, oh Jatake, Pamulang Imak, yang videonya viral, kakinya ditarik, wah aku kurang tahu tuh. Yang rally ini bukannya Birdi, youtubernya yang punya akun di 1307. Iya katanya youtuber juga katanya nih si Birti. Tapi gak tahu dia benar atau bukan. Jadwiganya keras dan diganti-ganti terus ya dari tadi sama Zeno YSS. Ini Jadwiga YSS lagi. Yoi. Threadnya jelek tuh pasti tadi. Gak dilanjutin lagi suamnya. Kalau Dark Cookie mau kayak hashtag ngedep sendiri mungkin beda cerita. Ini udah turun banyak ya. Terus 32 JST lawan 846. 64 kabarnya udah pasti menang ya, udah menang. Sampai 1 jam tuh rally. 1P kabarnya gimana? 1P-nya kabarnya lumayan tipes karena diganggu dari berbagai sisi ya. Dan jelas Blackpink-nya sudah hampir menyentuh Kingsland. Dan 1093 melalui bawah, posisi bawah, peta bawah juga sudah berusaha masuk ke Kingsland melalui pokoknya dia obrak-abrik lah sama 1093 ini di swamp coy, udah mau tipes gila masih naik lagi.
di swap ini, tapi naik terus, naik terus. Padahal ini mapnya secara map susah loh ini buat reinforce sebenarnya. Susah loh ini sebenarnya buat reinforce. Mapnya ini susah buat reinforce sebenarnya nih. Tuh, udah turun 3 juta aja defense sendirian, coy. Udah turun 3 juta, gila, turun banyak ini. Ampun DJ, hashtag. Oke, bentar lagi tipes kayaknya. Oke, tipes juga akhirnya. Aduh, gila, gila. Copy dulu. Gila, reportnya sih pasti keren banget. Oke, udah dapat nih reportnya. 12 menit. 12 menit, guys. Dalam waktu 12 menit. Wah, tipes tapi jadwiganya cuman lumayan ya. Kita lihat ya secara trade. Gua pengen tahu hashtag. Hashtag 20.000. Siapa aja yang ngisi? Wah, ini hashtag semua, coy. Coba ya kita hitungin ya hashtag total debt-nya berapa. 20.000. Doggy style juga banyak nih. Hashtag lagi 7.000, 11.000, 31.000, 31.000, 41.000, 48.000, 45 56 57 lah, 57.000 tambah 20.000 77.000 tambah 38 berapa tuh, 115.000, 115 tambah 89.000 125, 125 tambah 135.000, 135, 103, 145, 165. Ampun DJ, dia banyak banget. 165. Tambah lagi 170. Aduh, banyak, coy. Dropnya banyak deh pokoknya. 176. Tambah 12.000, 190, tambah 20.000, 210.000, 218. Wah, banyak, coy. Banyak-banyak, ini masih panjang. Sampai tipes gue ngitungin. Gue yang ngitungin aja tipes, apalagi dia, coy. Banyak banget ini masih. Ampun deh. Gokil-gokil. Coba lihat troop buff-nya. Troop buff-nya kita langsung lihat kesini aja. Itemnya ini, iya, ini nggak bisa dilihat ya karena gonta-ganti juga ya troop buff-nya. Tapi pada intinya coba ini, selisihnya berapa? Sekitar 200.000-an, 300.000 ya, 300.000 dead. Tapi ini cuan, ini menang nih cuan, 50.000. Ini cuan lagi 20.000, cuan lagi 40.000. Trade-nya bagus ini berarti. Trade-nya bagus nih. Tapi ini tipes. Ini tipes Jadwiga ISS. Secara keseluruhan sih trade-nya hampir-hampir imbang kalau menurut aku. Hampir-hampir imbang ya.
Hampir-hampir imbang ini. Hampir-hampir imbang. Ini tapi kita belum ngitungin yang kena, ini yang ngeswam ya, ini masih yang ngeswam, belum ngitungin yang kena AOE. Yang ngeswam sih lumayan, Jadwiga di swam sih masih lumayan ya. Nah, ini yang kena AOE nih. Belum. Mana nih AOE? Tapi cuan sih ini Jadwiga YSS-nya. Defense-nya sih cuan kalau menurut gue ya. Untung ini harusnya. Di swamp-nya gila banget ya. Oke. Mantap. Wah, tadi ada yang kasih koordinat. Mana ya? Oh, itu dia. 32 457 698. Oke, 93 dengan 860 nih lagi berperang. Ada Om Karim. Apakah ini Gani Karim? Tiga raksa dekat banget ke Cikupa, gak kena AOE Om, bukan JST yang rally. Oh iya juga ya. Oh iya ya, pantesan. Kopdar asut gak ngajak-ngajak, itu sama anak-anak 270. Ada yang jualan tempe, tipes gaming, 846 tipes. Halo Firman Abiaksa. Dota 2 dulu, yang ngeswam cuma ada satu tujuan, maju atau mati, nggak ada istilah mundur. Race-nya udah keluar, race-nya belum keluar. 93 toto rame di sini ya. Mau kemana dia? Kalau di sininya, coba kita update map ya. Ini Blackpink-nya sih udah di sini, tapi belum nge-push lagi, kayaknya lagi downtime atau gimana, kurang ngerti. Tapi belum terlalu nge-push lagi. 860-nya udah cukup terdesak, sangat-sangat terdesak. 93-nya sudah di sini. Kemudian dia udah bangun AF di sini. Nah, 45 bentar lagi apakah di sini berhasil dipush sama. Oh ya nih, 93 juga sudah berhasil di sini ya. Udah ngacang-ngadut juga di sini. Lagi berusaha masuk ke Betavo. Kayaknya sih harusnya tembus. Iya, udah kebakar ternyata. Sudah terbakar. Dan kalau Kingsland-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Memang masih didominasi. Kalau Kingsland sebenarnya petanya masih didominasi sama 1P. Cuman secara keseluruhan overall masih menang di 1093. Coba kita lihat di sini 1093-nya akan perang seperti apa. Iya, belum terlalu ramai juga dari 1093 baik di sini ataupun di sini, kebakar semua. Gawat juga intinya sih, tapi nanti malam atau besok sih yang akan seru, yang akan cukup menentukan antara nanti malam atau besok. Kalau di sini apakah tadi masih baku hantam ternyata di sini ya, masih diperjuangkan sama 71. Prinsip skip KPK fokus OL. 93 buka jalan buat 21. 1P dipastikan menang belum? Kalau 1P belum pasti menang. Nempat udah pasti menang ya, kalau nempat sudah pasti menang. Salahnya tadi pagi 21 nggak buat AF dekat pas, itu blunder banget. Buat AF dekat pas mana sih maksudnya? Dekat pas mana guys? Dekat pas ini ya? Baru gabung Om, 93 comeback. Yoi, 846 paling tipes. Plasma lawan 945 aja bonyok.
Coba kita cek lagi. Kayaknya 846 lebih banyak war. One Piece sama Naf, soalnya lagi ini ya, dibagi kayaknya, dibagi berbagai tempat. Dekat pas 7, tadi udah disediain ruang sama 93. Oh, telat ya, kalau enggak dia langsung ke pas 7-nya ya, harusnya gitu ya. Coba lihat leader 93 powernya drop, nggak masuk akal. Dari berapa ke berapa tuh? Nah, ini mau di rally lagi nih. Oh enggak, ini udah kebakar yang tadi, ini yang tadi. JST-nya dominan, mau ngemotong kalau di atas ini. Oh, 846-nya datang nih. 846-nya si Bia-nya bangun flag di sini. Mau nge-push terus nih ke Ziggurat. AF-nya itu DN1 kan bolong sebelum diisi bendera dekat bukit. Oh, pray for 1P. Zenohara kira-kira bagus gak om kalau ketemu musuh yang suka swam? Mungkin bagus ya Zenohara, bisa juga. Blackpink aliansi mana sih? 1021 dari 800M tinggal 98M. Siapa itu dari 93? Biasanya gila aja sih namanya aliansi yang terkenal, bukan KD-nya. Mantap dah. Oke, ternyata si 21-nya enggak, ini 1603 ya, mulai bikin flag lagi nih guys. 1603-nya. 1603-nya mulai rame, langsung bangun flag lagi. Mulai bangun flag lagi. Coba tadi katanya 93L mana? 93L. King-nya oh Legend FF. Gila. 880 juta jadi 93 juta. Geleng-geleng. Nggak ngerti lagi sih. Ini Om Deadwish nih 93. Atau bukan? Bukan sih kayaknya Om Deadwish. Tau aku di 56 ya. UDN-nya rame di sini. Oh, mancing DN-nya kesini. Dipancing-pancing pokoknya. Cek mau cote, KP-nya udah 22B. 24 lawan 1V om di Kingsland. High power lama 800-an. KVK ini cuma 100 juta lebih. 22B. 34 sama 846 mentalnya kuat banget. Ada bug power. Iya makanya kok mati. Oh iya juga ya, kok matinya cuma 42 ya. Ada bug power tuh katanya. Waktu itu. Mana nggak ada lawan 24, nggak ada cuy. 24 nggak ada lawan 1P di sini. Wah, ini mau dipush lagi sama 1P nih. I am strong. Wih, dia dropnya juga udah banyak, udah 400 jutaan ini. Kingston untuk sementara agak kurang difokusin sih sama si 93. Kingsland-nya ya, kurang difokusin sama 93. Tadi di sini. Pemain baru kah kayaknya equipment-nya kurang bagus. Bagus itu Legend FF, rally-nya serem. Soalnya death-nya bug mungkin. Iya, bisa jadi bug. I'm strong udah di rally tapi tetap aja war, ngeri emang 1P. Minum dulu guys.
Legend FF pemain baru itu Rally Archer-nya ngeri yo. Berapa lama lagi jadi 10 menit. Sebagian ada migra dari 1860. 1960 bisa kemasukan tuh berarti nanti. Tapi lagi KPK sih ya. 93 belum kalah. NGX belum ikut pool. Laguna King di mana? Laguna 1846, 1603 jaga parkiran. Mereka sengaja motong semua sekutu 1V biar dikaya sisa 1V. Yoi, benar. Bang, nonton 846 tadi udah kita nonton ya, ada rally-nya, nanti kita update lagi. Gonta ganti. Update terkini, Om. Berarti sih aku udah update sih, tapi pada intinya thank you Giovanni udah di-subscribe. Pada intinya sekarang yaitu 1093 dan kawan-kawan lagi berusaha motong teman-temannya 1V agar mereka keluar dari Kingsland, jadi di Kingsland hanya tinggal 1V sendiri. 1846 sedang berusaha nge-push juga, nge-push JST untuk sampai ke Ziggurat, tapi nggak tahu akan dapat atau tidak. Yang jelas 1846 sih cukup tipes, tapi mentalnya gila-gilaan memang, sama itu kayak 1P mentalnya ya. Tibut 93 sih memang agak kelihatannya mulai agak tipes, namun ya ini untungnya Blackpink. Dan menurut aku titik utamanya itu adalah ketika Blackpink berhasil keluar. Jadi ini guys ya, titik utamanya kalau menurut aku nih, ketika Blackpink berhasil keluar nih guys. Nih, ketika di sini ya, Blackpink berhasil keluar, nembus ke sini. Ini yang bikin 1V-nya sekarang keteteran, keadaan berbalik. Ini nih titik utamanya. Kalau ini kemarin berhasil dijegal sama 1V, ya kalau 1V-nya kemarin berhasil nutup nih, menurut aku udah Kingsland udah pasti menang si 1V. Udah pasti menang 1V, tapi karena ini kemarin bocoran ya, akhirnya sekarang 1021-nya udah ngacak ngadut sebelah sini, di bawah juga di 93-nya ngacak ngadut. Ya itulah jadinya udah kebocoran, udah susah nih. Jadi 1P-nya harus fokus berbanyak banget titik, nggak cuma di Kingsland tapi di luar Kingsland juga. Jadi sekarang kondisi sementara 1P fokus di dalam Kingsland, sedangkan 93 dan koalisi fokusnya di luar Kingsland. Bisa kita lihat 1P-nya terus gerilya di dalam Kingsland. Dia memanfaatkan sebisa mungkin, motong terus nih di Kingsland-nya. Ya. Kurang lebih seperti itu ya update-nya ya. Tadi di sini ya. Sembilan tiganya sebenarnya udah mulai tipes juga loh guys. 93 sih aku lihat-lihat mulai tipes, sepi dia, nggak kayak kemarin. Justru aku ngelihat kayak 1021 Blackpink sama 1671 itu perangnya lebih ngotot kalau menurut aku ya. 1093-nya menurut aku masih agak kurang performanya di KPK ini ya. 71 sama Blackpink itu yang gila. Lihat nih, 71 hadepin 1P sendirian loh di sini.
Om Gade Indo ada Imperium 1945, 1664 itu Imperium. Kingston tadi udah, Blackpink udah sampai mana? Barusan juga udah diupdate. Om mau nanya, saya mau masukkan. Ambil Scipio, Scipio. Sore, selamat sore Bang 7-Eleven. Indo juga, NGO juga tuh. 1846 pushnya jam 11 malam, selalu bisa memberikan keadaan. Gila sih cukup dua aliansi bisa ngacak-ngacak ada Imperium. Dari kerja langsung nonton, siap. Selamat sore Anton. 501 sama 960 nggak mau ngotot keluar. Nggak keluar-keluar ya, nggak tembus. Kalau keluar itu bisa beda cerita lagi nanti. Nggak juga Om Dimen juga jaga 2 pas 6 sendirian bahkan nge-push. Iya sih, memang dia bagus. Dia banyak tipes kemarin itu. Maulana Alan, thank you sudah di-subscribe. Yang belum subscribe, yuk di-subscribe. Yang belum mencet tombol like, silakan dipencet tombol like. Mantap strategi 93 untuk comeback. 965 ngandarin race doang menurutku. Halo Laki Andrian, suara gamenya kekencengan. Mantap. Kalau triple 24 diganti sama 2244 udah sih. Udah isi 93 menang. Masih berjalan rally-nya dengan harat pakal. Rally-nya dengan harat pakal, guys. Wanpinya merajarela. Sore of everybody. 846 fieldnya mantep Om, cuman kalau masa mekanik game masih kalah sama 93. 71 sih sebenarnya udah mayan recovery Om semenjak open pass 5 nggak gitu banyak war. 93 nya yang nge-push dan deck tanpa henti dari open pass 6, apalagi lawannya Wanpi. Jadi ingat dulu zaman Godzilla tanking nggak ada 93 masih nggak ada lawan. Ada apa nih? Ada perperangan. Rally-nya gagal ya. 1P-nya gila, rame banget. Kalian bisa lihat ya. Itu tebel banget sih 1P. Keras banget coy. Keras banget. Sakit. Sakit 1P. Edan beneran. Capek sih lawan 1P. Keluar tuh lewat jet atas dikit lagi AF 93 hancur. Wah itu bisa jadi salah satu ini tuh nanti dari harat Scipio. Harat Scipio belum, enggak bagus. Suara Alex Dentreng masih dibales, masih dibahas saya. Mereka fokus potong track 1P dari zona 5. Kalau sampai kalah next KPK ketemu 860 lagi, gue yakin gak bakal mau sekutu. Ah, jangankan 1P, yang lain juga belum tentu ada yang mau sekutu lagi, guys. Nebu 5511 masih oke gak sih, Bang? Lumayan, lumayan. Kutukan kade yang menang sama 1945 mengalami kekalahan seperti 1596, 1860, 1846. Lihat 846. Oke, kita update 846 lagi. Race kurang otot bener, nggak sekuat Blackpink ya pada intinya ya. Race itu nggak sekuat Blackpink. WIB-nya di sini 846-nya ya, masih di sini aja, masih nge-push terus. Cuman belum banyak perkembangan lagi. WIB-nya cukup lagi downtime sih ini. JST-nya lagi lumayan rame.
Iya, terjadi perperangan di sini, baku hantamnya, guys. Kenapa Blackpink nggak setuju? Lu tanya yang punya aliansi lah. 960 besok open pass 4 tapi nggak ada perang. KD2244 power aliansi. 2244 masih KPK nggak ya? Udah keluar, udah selesai KPK kali. Yang nempel KD Jigurat sementara masih 2345 sama 1P. Kalau di 846 hanya JST dan kawan-kawan yang nempel 45 ya. WIB-nya belum nempel. Beli RSS atau macul? Dikasih. Kemarin gimana report Zeno CPU-nya? Bagus kah buat GL? Lumayan dibanding Zeno Martel. Masih lebih bagus Zeno CPU. Udah kebakar ternyata. Kebakar sama 44. Ini lawannya KD Korea keras juga loh ini. Dulu kalau 1P ketemu 960 yoi. Oh udah jadi flagnya tapi langsung kebakar. Udah jadi. Kapan 2170 ketemu 1P? Buat jadi Ali kali ya. Lavius Martel. Maaf KPK, tadi 846. Tadi itu 846. Oh map ininya, iya belum ya 846. Update-nya seperti yang tadi udah diomongin guys. Di scroll back dikit aja. Kalau mau aliansi cari KD Korea om. Gak bakal beban-beban amat yoi. Oke okay guys, kurang lebih kayak gitu dulu ya. Aku update sekilas aja breaking news. Update sekilas breaking news mengenai KPK 846, 664 dan juga 846 WIB sama JST dan ini 1P beserta 1093. Jadi aku update sekilas tapi nanti malam kita pasti live lagi. Jadi ini mumpung tadi aku ada waktu dikit tempat live, jadi aku breaking news aja. Tapi breaking newsnya 1,5 jam jadinya. Lumayan juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Nanti malam jangan lupa ditungguin. Kita akan live lagi. Sampai jumpa di live stream dan konten berikutnya. Goodbye and sehat selalu. Thank you. Jangan lupa ibadah.